Hai guys, balik lagi di channel aku, Floris Wardani. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu stay untuk menyaksikan video-video terbaru dari aku seputar produk-produk Informa. Nah, kali ini kita akan review atau unboxing beberapa foto frame set dari Informa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe pasti. Informa pastinya selalu menghadirkan produk-produk terbaik dan berkualitas untuk hunian Anda. Salah satunya adalah foto frame set. Ada berbagai macam foto frame set yang dihadirkan oleh Informa, mulai dari yang tema hitam putih seperti ini. Nah, ini set of 9. Nah, pastinya dengan bingkai dan quotes-quotes terbaik yang dihadirkan. Ada juga yang tema gold seperti ini, didesain dengan warna yang elegan. Jadi kalian bisa banget untuk memajang momen-momen indah bersama keluarga atau orang tersayang menggunakan foto frame persembahan dari Informa ini. Ada juga yang bertema seperti family tree, cantik banget ketika akan dipajang. Kemudian ada juga yang bertemakan seperti ini, ada ukiran dan cerminnya juga. Juga dilengkapi dengan quotes-quotes dan pastinya foto frame yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan pajangan atau foto-foto dari keluarga dan orang tersayang Anda. Kali ini kita akan review beberapa produk dari Informa untuk foto frame set. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita selalu menghadirkan produk-produk terbaik dari Informa di channel aku. Set pertama yaitu foto frame gallery set of 4. Nah, foto frame ini terdiri dari artificial plant, ada selfie-nya juga. Kemudian ada dua foto frame-nya. Yang pertama ini adalah 5x7 inch. Nanti di sentimeternya aku cantumkan di bawah. Kemudian yang kedua itu ada 4x6 inch. Bahan plastik dan MDF. Kemudian ada artificial plant-nya, kaktus seperti ini, cantik banget dengan pot-nya warna oranye. Terus juga ada shelving. Nah, ini gunanya adalah untuk meletakkan artificial plant-nya dan juga foto frame-nya. Karena foto frame set ini sudah dilengkapi dengan shelving. Nah, shelving ini sudah dilengkapi juga dengan baut serta picture-nya sehingga gampang banget buat kalian tinggal dibor aja ke dinding. Lalu di shelving-nya sudah disediakan lubang untuk menggantungnya. Jadi gampang banget. Nah, untuk meletakkannya kalian bisa mengaplikasikan dengan meletakkan artificial plant-nya dan juga foto frame seperti ini. Nah, kita lanjut ke foto frame set yang kedua. Ini ada set of 8. Bisa kalian lihat seperti ini. Kita akan unboxing satu per satu. Kita coba unboxing apa aja sih yang ada dalam set ini. Nah, jadi di dalam set of 8 ini terdiri dari satu piece foto frame ukuran 8x10 inch seperti ini bagian depan belakang. Lalu ada satu piece ukuran 5x7 inch. Kemudian ada 4 pieces ukuran 4x6 inch. Dan juga ada 2 pieces ukuran 4x4 inci. Jadi total semuanya itu adalah 8 pieces. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini, foto frame ini didesain dengan desain yang elegan berwarna kayu. Jadi terlihat sangat cantik dan unik ketika dipajang di dinding rumah. Next, kita lanjut ke foto frame set selanjutnya. Ada foto frame gallery set of 9. Nah, di sini ukuran dari framenya itu sama, yaitu 40x36x7 cm. Nah, ada dua bagian, ada foto frame dan juga ada canvas print.
yang bertuliskan home, family, dan love. Nah, untuk foto frame ini didesain minimalis yang memungkinkan kalian menyimpan foto dalam jumlah yang cukup banyak dan juga pastinya mudah dipadukan dengan berbagai interior ruangan. Nah, jadi foto frame ini bisa dipajang di satu tempat ataupun bisa kalian pisah sesuai keinginan kalian untuk menatanya. Kita masuk ke set of selanjutnya, yaitu foto frame gallery set of 6. Nah, di sini set of 6-nya agak unik karena terdiri dari dekoratif wall art seperti ini. Ada cerminnya juga dan ada ukiran di sekelilingnya yang mempercantik tampilan dekoratif wall art-nya. Lalu juga ada dekoratif frame art di mana ini bahannya kaca, lalu ada tulisan atau quotes-nya juga sehingga mempercantik frame-nya. Kemudian terdiri dari 2 pieces photo frame berukuran 4x4 inci seperti ini. Jadi kalian bisa pajang foto kalian yang cantik dan imut. Lalu juga ada terdiri dari 2 pieces photo frame berukuran 4x6 inci. Nah, ini berwarna putih dan bahannya juga berkualitas, plastik berkualitas. Cantik banget. Nah, jadi foto frame gallery set of 6 seperti ini, kalian bisa memajang atau memadukannya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kita masuk ke foto frame selanjutnya. Ini yang pastinya kalian cari banget, yaitu foto frame family tree, terdiri dari set of 13. Ya, apa aja sih isi di dalamnya? Kita akan kulik satu persatu. Nah, di dalamnya itu sudah disediakan. Yang pertama adalah kertas atau panduan untuk kalian untuk memajang foto frame ini. Jadi nggak perlu repot, tinggal ditempel ke dinding lalu kalian tempelkan foto frame. Nah, ini juga terdiri dari pajangan atau aksen pohon. Selain aksen pohon, ada juga foto frame pastinya. Ada 3 piece yang berukuran 4R seperti ini. Nah, kemudian juga ada tulisan family yang bisa kalian letakkan mau di tengah, di samping, kiri, kanan, atas, bawah, terserah kalian. Dan juga ada aksen ranting pohon. Ya, sudah ada batang pohonnya tadi. Ukuran 8R seperti ini. Kemudian juga ini masih aksen ranting. Ya, ada 2 aksen ranting. Nah, ini salah satu foto frame ukuran 4R-nya. Nah, seperti itu. Ada 2 piece juga yang berukuran 5R. Kemudian ada 1 piece berukuran 9x9 inch. Nah, ini aksen rantingnya lagi dan ada 1 piece ukuran 8x11,5. Oke, itu dia tadi beberapa referensi buat kalian untuk foto frame yang sekiranya akan menghiasi dinding kalian dan dinding rumah kalian akan terlihat lebih indah. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik, nanti aku akan lampirkan link di description-nya. Kalau kalian juga mungkin tidak sempat datang ke Informa langsung, kalian bisa beli di Shopee. Nanti aku akan cantumkan link-nya, jadi mempermudah kalian langsung untuk membelinya di Shopee. Nah, kalau kalian juga berminat, boleh langsung datang dan lihat ke store kita. Ada di Informa Mall Living World Pekanbaru, lantai 2. Nah, kita store kita besar, lengkap, jadi ada banyak produk yang pastinya kalian butuhkan di sini. So, sekian videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.